Saat ini Kota Sukabumi belum memiliki nama yang pas untuk brand kota yang disesuaikan dengan kondisi alam, karakter masyarakatnya, dan kultur budayanya. Selain sebutan Kota Mochi, Kota Sukabumi sendiri harus memiliki nama lain tentunya agar mudah dikenal dan diingat masyarakat maupun warga daerah luas setiap akan berkunjung ke kota ini. Bertujuan dengan pemberian nama brand kota ini, Kota Sukabumi dapat lebih dikenal masyarakat lebih luas sebagai kota transit dengan daerah yang nyaman dan sejuk. Kadang-kadang sekarang masih berkisar antara Sukabumi Kota Mochi, tapi dengan seminar ini kita harapkan akan muncul apa sih ciri khas Sukabumi yang bisa dimunculkan menjadi brand Kota Sukabumi, dan itu akan keseluruhan. Kita tidak mungkin brand ini akan diperdakan, mungkin kalau udah sesuai dengan karakter, budaya, kultur masyarakat Sukabumi. Sukabumi itu adalah kota transit, jadi penghubung. Jadi kalau mau ke kabupaten pergi dulu atau Singgalu, Sukabumi itu penghubung. Kemudian melihat kondisi alamnya ya, sejauh segala macam, termasuk juga masyarakatnya, rakyatnya yang ramah. Mungkin semuanya berkisar ke situ, ini kan nanti keluarlah kata, satu kata atau kalimat yang akan dijadikan brandnya Kota Sukabumi. Dari Sukabumi, Muhammad Satiri melaporkan.